warahmatullahi wabarakatuh. Pertamanya saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak penganjur yang sudi menerima kerja saya. Keduanya, saya ingin beberapa misconception yang berlaku. Saya bukan seorang doktor, bukan seorang ustaz, seorang mahasiswa tahun akhir Fakulti Kejurutan Kimia. Saya seorang chemical engineering student. Tapi saya cukup bergelumang dengan permasalahan di kampus, di luar kampus, dan saya rasa saya terpanggil untuk menulis satu kertas kerja bagi menghangatkan wacana dalam arena akademik supaya kita sedar apa yang berlaku di luar dalam kampus. Sebab saya menulis kertas ini, saya menggunakan pendekatan yang dilopori oleh Ibn Haz, iaitu orang ikut Al-Tafriq. Menggunakan sebab untuk menulis tulisan yang baik, antaranya ialah mempunyai idea yang baru untuk ditulis, meletakkan sesuatu yang belum diletakkan, memperbetulkan sesuatu yang salah, memperjelaskan dan menerangkan sesuatu perkara yang sukar, meringkaskan penulisan yang telah ditulis oleh penulis terdahulu kerana terlalu panjang tanpa membuang makna yang penting, ataupun mengumpul maklumat daripada pelbagai sumber. Dan bagi saya, sebab saya menulis kerja ini adalah sebab yang kelima dan keenam. Meringkaskan penulisan yang telah ditulis dan mengumpulkan maklumat daripada pelbagai sumber. Dan kalau tuan-tuan dan puan-puan boleh meninjau penelitian saya, boleh nampak juga apa yang saya masukkan di sini. Pertama sekali, kertas kerja saya ini bertitik tolak daripada satu kaedah historical yang saya kira sama seperti Dr. Nasir tadi, iaitu zaman penjajahan pasca kolonialisme, di mana selepas zaman penjajahan negara umat Islam telah menerima begitu banyak perubahan yang radikal dari segi ilmunya, sosiobudayanya, ekonomi dan politiknya. Maka di sini saya ingin meninjau kembali di manakah kesilapan dan kelemahan dan kekurangan yang boleh kita perbaiki dalam kertas kerja ini. Memetik kata-kata pemikir Marxis daripada Itali yang telah dipenjara oleh Benito Mussolini pada tahun sebelum Perang Dunia Kedua, iaitu Antonio Gramsci. Beliau berkata, "The system's real strength lies not in the violence of the dominant class, nor in the coercive power of the state apparatus, but rather in the citizens' acceptance of the worldview of those who rule them." Ringkasnya, Antonio Gramsci memperkatakan bahawasanya, suatu masyarakat itu tidak dikontrol, dikawal melalui tekanan macam ISA itu, bukan itu yang sebenarnya mempengaruhi masyarakat, tetapi pandangan alam yang asing. Kalau dalam dunia Islam sekarang ini tahu bahawanya sekularisme itu bukan satu pandangan alam barat yang cukup menerkam semua pihak yang ada, termasuk ulama-ulama Islam. Dan berkisar mengenai inilah, saya rasa kita harus menilai semula realiti yang ada dalam masyarakat kita, dan saya harap dengan kita kerja ini kita dapat meninjau lebih banyak. Dan pandangan alam barat yang menjadi satu perkara yang dominan dalam masyarakat kita pada hari ini antaranya merupakan elemen sekularisme. Dan saya sangat-sangat merujuk kepada Profesor Syed Nanki Al-Attas dengan membaca karya-karya beliau dan berbincang dengan anak-anak murid beliau, dan menjelaskan bahawa sebenarnya ciri-ciri sekularisme itu terbagi pada tiga yang pucuknya. Antaranya ialah membuang makna-makna rohani dari alam tabii, menghilangkan kekudusan politik dan kepimpinan, dan menisbikan nilai dari akal fikiran. Ini berkaitan dengan pengusungan alam tabii, disenchantment of nature, desacralization of politics and deconsecration of values. Kita merelatifkan nilai-nilai yang ada. Ini yang akhirnya menimbulkan pluralisme di dalam negara kita dan di Indonesia sekalipun. Kerana titik akarnya ialah sekularisme. Dan apabila berlaku pencemaran pandangan alam, ia akan melahirkan pencemaran kata kunci yang penting-penting dalam pandangan alam Islam yang dia telah dibina oleh ulama-ulama silam. Antara pencemaran yang telah berlaku ialah dari segi makna pendidikan, pembangunan. Dan kalau kita rujuk kitab Ihya, karangan Imam Al-Ghazali, beliau menjelaskan di bahagian pertama, pencemaran termasuk ilmu, tauhid, fiqh, dan akhirnya ini menjadikan masalah dalam dunia Islam. Dan apabila berlaku pencemaran kata kunci, akan lahirlah kekeliruan ilmu. Apabila kekeliruan ilmu itu berlaku, maka berlakulah kehilangan adab. Apabila kehilangan adab ini tidak meletakkan suatu tempat ialah, tidak menyediakan keadilan, akhirnya menyediakan pemimpin yang rosak, dan ia berlaku sebagai satu pitaran yang ganas.
a vicious cycle, sentiasa berputar. Dan ini akhirnya menjadikan kita, pemimpin kita yang dididik oleh penjajah yang datang dari sekolah MCKK, dihantar ke Oxford, Cambridge dan sebagainya dahulu, telah menerima sistem pendidikan barat secara mutlak dan mengaplikasikannya dalam negara kita. Dan termasuklah saya sendiri belajar di universiti yang sedemikian, sistemnya sistem pendidikan barat. Ada lah beberapa hujahnya. Tapi itu yang realiti yang berlaku dalam negara kita. Dan perkara ini disokong oleh beberapa intelektual yang kritikal dari dunia barat maupun dunia-dunia ketiga. Antaranya Ward Churchill yang menulis makalah berkenaan White Studies, menerangkan bagaimana barat ini mendominasi sistem pendidikan di kebanyakan negara di dunia ini. Antaranya ialah universiti kita mempunyai dua masalah yang besar. Antaranya ialah compartmentalization of departments. Pemetakan fakulti-fakulti di universiti begitu sehingga tidak mampu mengintegrasikan ilmu-ilmu yang ada. Dan keduanya dari segi content, substance of knowledge yang diperkenalkan di universiti. Sampai sekarang kita masih menggunakan buku-buku teks. Kalau di ekonomi, kalau subjek kesan teknologi, kita menggunakan buku-buku teks daripada barat. Yang sudah tentu ilmunya di-derive ataupun diambil, dicedok daripada pandangan alam barat itu sendiri. Dan ini bukan satu taktik yang biasa dilakukan oleh penjajah barat pada waktu zaman dahulu. Antaranya ialah divide and conquer, pecah dan perintah. Bagaimana kita terpisah mengikut ras perkauman dalam politik, begitu juga berlaku dalam yang pada sistem pendidikan kita, iaitu professional specialization dan academic specialization yang terlampau rigid. Dan akhirnya melahirkan manusia-manusia intellectual-intellectual yang dualis, dualism. Dualism ini bermaksud orang yang tidak mampu mengintegrasikan elemen-elemen penting. Contohnya, kita ada sekolah agama, ada sekolah harian biasa. Kita memandang maksudnya apabila kita menghantar anak kita ke sekolah agama pada waktu petang dan sekolah harian biasa pada waktu pagi, itu bukan satu pendidikan yang baik. Sebenarnya, itu tidak melambangkan pendidikan Islam yang syumul. Kerana apa? Kita memisahkan pendidikan Islam dalam konteks moden. Akhirnya lahir para profesor kimia dan sebagainya yang tidak mampu menerjemahkan ilmu sentralologi dalam konteks pandangan ala Islam. Ini yang berlaku dalam sistem pendidikan kita pada hari ini. Dan itu bermula di pendidikan tinggi. Dan ini hasil pengaruh daripada pemikir-pemikir barat seperti Plato, Saint Augustine, René Descartes. Dan kalau tidak hanyalah mahasiswa-mahasiswi yang ada di universiti kita pada ini lebih bersifat satu dimensi. Seperti dikatakan oleh Herbert Marcuse, seorang ahli pemikir Eropah. Bagaimana sistem ekonomi kapitalis ini mencorak sistem pendidikan tinggi, akhirnya membuahkan manusia-manusia yang hanya ditugaskan untuk menjadi pekerja-pekerja buat syarikat-syarikat multinasional. Dan ini yang berlaku di hampir kesemua pendidikan tinggi negara kita. Orang-orang yang bijak, yang dapat straight A's, dihantar ke pusat pendidikan tinggi untuk menjadi hamba bekerja kepada syarikat-syarikat ini. Akhirnya kita kekurangan intelektual yang mampu membantu menyelesaikan masalah rakyat. Kita menyelesaikan masalah orang asing. Ini yang problem yang berlaku dalam sistem pendidikan tinggi kita. Berkenaan pembangunan, ada kaitan antara pendidikan tinggi dan pembangunan dari segi konsepnya. Harry S. Truman, Presiden AS yang ke-33, telah berkata dalam satu majlis bahawasanya we must embark on a bold new program for making benefit of our scientific advances and industrial progress available for the improvement and growth of underdeveloped areas. Apabila Presiden Harry Truman mengemukakan terma underdeveloped, saya tidak langsung para pemimpin dunia ketiga pada waktu itu yang baru keluar daripada kancah kolonialisme telah melupakan perkataan underdeveloped sebagai satu jati diri mereka, menganggap bahawa negara-negara seperti kita, Malaysia, India dan sebagainya baru kita telah dijajah merupakan satu negara yang tidak membangun. Kita terperangkap dalam permainan intelektual barat yang telah mengemukakan istilah-istilah sebegini. Akhirnya kita mengejar benda yang tidak dapat dikejar. Tidak mungkin Malaysia ataupun negara-negara lain akan mencapai apa yang Amerika capai pada waktu ini. Kerana apa? Itu bukan daripada akal umbi kita, bukan daripada acuan kita. Dan akhirnya melahirkan perbezaan martabat antara negara-negara yang ada. Dan kita merasa inferior, merasa rendah diri yang teramat sangat sampai kita membuta tuli memakai segala ilmu sistem yang dianjurkan oleh barat. Dan mengikut Lenin, itu pemimpin komunis daripada
Rusia yang melancarkan revolusi Bolshevik pada tahun 1930-an. Beliau berkata, imperialism is the highest stage of capitalism. Dan ia terbukti berlaku pada zaman sekarang. Imperialisme, penjajahan itu merupakan satu titik tinggi kepada kapitalisme, sistem ekonomi kapitalisme. Di mana pada waktu ini, yang mendominasi negara-negara dunia ketiga bukanlah dari bentuk ketenteraan tetapi dari segi syarikat-syarikat multinasional, McDonald's, Starbucks, Microsoft. Mereka ini mempunyai pengaruh yang cukup besar. Di Amerika sendiri, Obama, McCain sekalipun, biarpun mereka ini berbeza pendapat, tapi dari segi dasar ekonominya tetap sama. Kenapa? Mereka dibiayai oleh syarikat-syarikat multinasional. Dan ini menunjukkan bahawasanya, penjajahan pembangunan yang berlaku datang daripada sudut ekonomi kapitalisme yang meresap masuk melalui ejen-ejen tertentu. Antaranya ialah institusi pendidikan negara. Maka berlakulah penjajahan budaya yang berluasa yang kita lihat pada hari ini. Apabila kita menganaktirikan pakaian-pakaian tradisional, kita mengangkat budaya-budaya asing sehingga tidak ada tempat untuk anak-anak muda kita mengenali apakah sebenar budaya Melayu, jati diri Melayu dan Islam itu sendiri. Dan antara ejen-ejen kepada penjajahan pembangunan kapitalisme ini merupakan institusi pendidikan tinggi, ini kaitannya. Kerana untuk sesuatu idea itu diterima pakai oleh rakyat, dia perlu datang daripada atas, kepada intellectual. Maka antara ejen-ejen ini ialah seperti London School of Economics, University of Chicago, yang terkenal dengan Chicago Boys. Chicago Boys ini ialah golongan ekonomis yang akan pulang ke negara masing-masing setelah belajar di sana untuk melakukan rombakan ekonomi. Di Indonesia, di Meksiko telah berlaku. Dan mereka telah terperangkap dalam permainan IMF dan World Bank yang berlaku pada krisis pada tahun 1998 dahulu. Dan untuk mengetahui lebih lanjut tentang permasalahan ini, boleh dirujuk buku The Confessional Economic Man, menceritakan bagaimana pengakuan seorang ahli ekonomi yang telah ditugaskan untuk merosakkan negara-negara dunia ketiga melalui ilmu saja, ekonomi, tidak perlu hantar tentera. Dan kita tahu pembangunan yang ada pada hari ini, pembangunan yang cukup rosak kerana menitik beratkan keuntungan semata-mata. Walaupun dia seorang CEO itu bersolat 5 waktu sehari semalam, tapi falsafah ekonomi yang difahami ya, di sewaktu belajar di universiti sangat menjurus pada profit oriented. Walaupun ada CSR, Corporate Social Responsibility, tapi itu hanyalah slogan semata-mata. Tidak bermaksud untuk merapatkan jurang antara kaya dan miskin dan memonopoli pasaran. Itu yang masalah sekarang ini. Dan kita tahu antara yang jadi ejen lagi ialah seperti institusi internasional seperti World Bank, IMF dan WTO. Dan di barat, mereka sangat-sangat peka dengan masalah ini dan mereka memprotes dengan begitu hebat sekali. Di Malaysia, kita kekurangan intelektual yang menjadi the beacon of hope untuk kita memahami permasalahan ini. Contohnya Profesor Jomo sekarang di United Nations, dulu di UM, tapi sekarang di United Nations. Dan ini sangat-sangat menjadikanlah kita kekurangan intelektual-intelektual yang hebat-hebat dalam keadaan kita berhadapan dengan krisis ekonomi pada hari ini. Dan saya memandang ini satu masalah yang serius dalam pendidikan tinggi kita. Dan seharusnya untuk menyelesaikan masalah ini, kita merujuk kembali kepada sejarah silam kita yang cukup-cukup kaya dengan tradisi keilmuan Islam. Antaranya, apabila saya merujuk karya Profesor Syed Muhammad Haji Al-Attaj dalam karyanya The Oldest Known Malay Manuscript, Aqad Al-Nasafi, memang cukup jelas sekali bagaimana pada waktu tersebut, pada sebelum kita dijajah, bagaimana ulama' silam membentuk pandangan ala Islam menggunakan kitab-kitab seperti ini. Maknanya apa yang dipelajari dahulu harus dipahami kembali rasionalnya dan kepentingannya, bukan semata-mata kita memilih jalan yang ada sekarang secara berbabi buta. Kerana saya lihat tradisi keilmuan Islam yang dahulunya telah dipinggirkan begitu teruk sekali dalam sistem pendidikan tinggi negara kita. Kita kurang merujuk tokoh-tokoh ulama silam yang berwibawa daripada tanah air kita sendiri berbanding dengan tokoh-tokoh reformis seperti yang ada dalam kurikulum pendidikan tinggi mengajar Islam dan sebagainya. Akhirnya kita lupa akan jadi diri kita dan sejarah silam kita. Dan kita dapat lihat bahawasanya pada zaman dahulu, Imam Al-Ghazali, Ibn Sina, Ibn Rushd, semuanya bukan ulama yang dualis. Tidak memisahkan fardhu ain dan fardhu kifayah. Mereka pada masa yang sama, seorang fuqaha, seorang ahli tasawuf, seorang ahli falsafah dan juga mampu menyelesaikan masalah realiti umat pada waktu itu tersebut. Maka seharusnya model
untuk jadi melahirkan pemimpin, melahirkan ilmuwan, harus dirujuk awal sebelum reformasi berlaku, iaitu sebelum gerakan tajdid di Timur Tengah begitu pesat berkembang selepas penjajahan yang dibawa oleh Syed Omar Abdul dan Al-Afghani. Yang saya percaya itu yang kekurangan sekarang dalam sistem pendidikan tinggi kita. Dan kalau kita ikutkan pun, dalam sejarah asal usul ilmu ekonomi, orang-orang yang mempelopori disiplin-disiplin ilmu ini bukanlah seorang ahli ekonomi berdasarnya, tapi ahli falsafah. Contohnya Adam Smith merupakan seorang ahli falsafah moral, di mana kalau kita lihat karya-karyanya semua berkisar tentang moral. Antaranya The Theory of Moral Sentiments. Begitu juga dengan Newton, Bertrand Russell, semua ini bukan ahli matematik yang asalnya seorang ahli falsafah. Bermakna, apabila kita menerima ilmu-ilmu mereka, kita sebenarnya secara tak langsung menerima falsafah yang dibawa oleh mereka. Maka ini yang seharusnya kita lakukan untuk menyaring kembali apa yang salah, apa yang tidak. Dan sayangnya, telah sebagai seorang mahasiswa fizika dan kimia, saya sendiri telah meninjau bagaimana pensyarah-pensyarah saya menerima pakai saja bidang ilmu, buku-buku teks yang dibawa dan teori-teori yang dibawa oleh mereka ini untuk dipakai dalam pengajaran sehari-harian. Maka setelah tentu mahasiswa-mahasiswa yang berada di universiti-universiti yang mempelajari ilmu sains teknologi akan terperangkap dalam pandangan arah barat ini yang sekuler, sifatnya dualis. Dan kita boleh lihat bagaimana karya Imam Al-Ghazali, Mishkatul Anwar dan Niche on Light, bagaimana Imam Al-Ghazali membahas tentang cahaya. Adakah kitab ini benar-benar diterima pakai oleh fakulti sains fizik yang menerangkan tentang cahaya? Sebab itu tidak, kerana apa? Dalam sains moden yang diterima pakai di universiti kita, kita menolak peranan wahyu dalam menerangkan fenomena alam. Maka secara tidak langsung kita mengesampingkan peranan tradisi ilmuwan Islam dahulu. Ini yang menjadi masalah. Apabila kita, maka lahirlah ilmuwan yang sekuler, walaupun solat lima waktu sehari semalam, tapi dia berfikir secara dualis, tidak mampu integrasikan fadhilah fi kifayah. Okey, dan sekarang dalam keadaan kita berhadapan dengan krisis ekonomi dunia ini, seharusnya kita bermuhasabah dan kita merenung kembali apakah kesilapan kita. Sudah tentu adanya benda yang kita perbaiki. Antaranya adalah sistem keilmuan kita dan sistem pembangunan kita yang kita anjurkan. Dan di sini saya ingin menyarankan untuk para intelektual sekalian, ilmuwan-ilmuwan sekalian, menggunakan istilah pengislahan, menggantikan istilah pembangunan. Kerana apa? Mengikut Profesor Wan Muhammad Noorwan Daud, istilah yang tepat dalam menggambarkan konsep pembangunan dalam Islam adalah pengislahan. Perkataan pengislahan yang dikembangkan daripada perkataan Arab, Islah, adalah bermaksud perbuatan kata seseorang atau sesuatu yang membuatnya baik, betul, teratur, adil, sesuai dengan segala nilai dan tinggi. Jika tuan-tuan dan puan-puan rujuk ke tadi saya menerangkan, saya buat ketika analisis yang kritikal berkenaan dengan kosakata pembangunan yang ada pada hari ini, tentang bagaimana kayu ukur pembangunan itu, GDP itu salah dari segi pemahamannya kerana ia bersifat material, bersifat tidak neutral. Dan dalam Islam, mengikut Profesor Wan Muhammad Daud, yang terbaik untuk menggambarkan perubahan kepada lebih banyak pengislahan. Kerana ia dapat membezakan, ia merangkumi aspek moral, nilai yang lebih syumul berbanding kosakata pembangunan yang ada. Dan di sini juga saya menganjurkan kembali mahnat yang kembali wacana Islamisasi ilmu kontemporari. Kita tahu bahawasanya yang seperti yang saya lihat pada hari ini, wacana Islamisasi ilmu sudah terkubur. Dan ini menyedihkan sekali buat generasi muda seperti saya bila mengetahui para intelektual Islam, dunia Islam sendiri sudah kurang membicarakan tentang Islamisasi ilmu kontemporari. Setelah pembagian Allahyarham Al-Faruqi, kita masih ada seorang lagi tokoh Islam yang sebut itu Profesor Syed Muhammad Nakib Al-Attas yang masih hidup di negara kita ini. Dan seperti yang kita tahu, yang dahulunya Islam yang sebut ilmu ini cukup popular melalui gagasan yang dipelopori oleh Ismail Al-Faruqi. UIA sepatutnya menjadi satu pusat yang melakukan kerja-kerja Islam yang sebut ilmu ini. Tapi pada hari ini UIA sendiri masih tidak jelas dengan motto Islamisasi ilmu ini. Dan ini berlaku kerana bagi saya melihat apa yang saya meninjau secara personal. Saya baca karya-karya Al-Faruqi, Syed Hussein Nas dan Al-Attas. Saya meninjau, saya buat compare and contrast di mana kelebihan dan kekurangan masing-masing. Dan saya lihat ada berlaku masalah kekurangan dari segi metodologi dan pemahaman asas tentang Islamisasi itu.
Contohnya Al-Faruqi sendiri menggagas islamisasi ilmu sahaja, tidak menjelaskan ilmu apa. Maka berlaku kekeliruan dari segi untuk mengislamkan ilmu Islam, Fardhu Ain sendiri tidak. Sebenarnya, mengikut permasalahan atas, islamisasi ilmu dimasukkan dalam islamisasi ilmu kontemporari. Seperti sains, fizik, sosiologi, geografi, ilmu-ilmu yang pada asalnya disempitkan epistemologinya kepada kaedah empirisis, rasionalis. Dan ini harus ditampung dengan wahyu dan juga yang khazanah tradisi keilmuan Islam lah. Dan proses islamisasi ilmu kontemporari yang saya faham sebenarnya bukan satu proses untuk membina satu philosophical framework, rangka pemikiran, bukan semata-mata menempel nama Islam maka ada Islamic Bank. Tidak semudah dengan itu. Kerana apa? Kerana sistem banking itu, ini kalau kita pergi banking dah cerita pula lah. Tapi yang saya faham, kita tertinggal akar masalahannya. Kita mungkin berjaya membawa pakej-pakej menarik dalam Islamic Bank dan sebagainya, tapi kita terlupa falsafah asas pada pembentukan bank tersebut, falsafah asas pada disiplin-disiplin ilmu seperti sosiologi, ekonomi dan sebagainya. Maka, dan sebab itu Profesor Sani Kak Al-Atas menekankan perlu pentingnya kita mengislamisasikan bahasa dahulu. Dan penekanan bahasa yang penting ini melahirkan konsep-konsep yang cukup jelas seperti pembangunan, pendidikan, ta'adib. Dan ikut Profesor Al-Atas, bila lebih menekankan penggunaan istilah ta'adib berbanding ta'alim dan tarbiyah. Ada logik di situ, kalau kita baca karya-karyanya yang lain, ada link di situ menunjukkan bahasanya. Ini kupas tadi lah yang cerita pula. Tapi the point is, Islamization of knowledge is not actually a slogan or a sticker for us to use in textbook. It's a work, a project to Islamize in philosophical concept, in metaphysical conceptual, bukan sekadar penempelan. Dan ini tidak berlaku mungkin kerana wacana ini sudah tenggelam. Tapi saya harap mungkin insyaAllah saya akan buat master di UKM pula bersama perempuan. Saya akan insyaAllah meneruskanlah gagasan ini insyaAllah. Ada setahun lagi, tak kira lagi. Setahun lagi. Dan ini yang saya harap anjuran saya lah kepada para intelektual Islam untuk kembali menghangatkan wacana Islam dan ilmu. Di UKM saya percaya kita ada asasi akademisan Islam yang cukup giat melakukan bengkel-bengkel untuk mengislamisasikan ilmu. Dan kita perlukan lebih ramai intelektual Islam yang mampu menyelesaikan masalah kontemporari pada kacamata pandangan agama Islam. Ini yang kurang berlaku. Apabila kita mampu menyelesaikan masalah kontemporari dengan kacamata Islam, maka tidak akan berlaku golongan-golongan mahasiswa yang tertarik dengan Marxis, tertarik dengan liberalis yang banyak banyak cuba menyelesaikan masalah harian mereka dengan kacamata Islam, kacamata asing. Maka seharusnya ulama tidak harus memisahkan antara fardhu ain dan kifayah, harus mengintegrasikan. Yang berlaku di Malaysia ini adalah kita ada dua-dua tapi kita tidak mampu integrasikan. InsyaAllah saya percaya intelektual-intelektual di universiti sekalian boleh mengambil gagasan ini kembali. Untuk apa kata dengan bidang saya sebagai seorang jurutera? Pertamanya saya lihat relevannya ialah apabila kita membincangkan tentang Islam dan ilmu ini, kita sebenarnya bukan, kita membina pandangan ala Islam. Itu yang pertama. Dan keduanya, apabila berlaku ada pandangan ala Islam yang baik, kita akan memahami konsep kebahagiaan, pembangunan. Kalau kita lihat, jujur saya sedang praktikal di Petronas sekarang ini, bagaimana golongan muda yang masuk ke Petronas tidak cukup loyal seperti yang orang terdahulu. Mereka dia mengutamakan faktor kewangan, gaji yang tinggi sebagai faktor untuk mereka berada di syarikat-syarikat ini. Dan ini berbeza dengan pada jurutera yang terdahulu yang bekerja di Petronas semata-mata untuk menaikkan nama Malaysia di mata dunia sebagai syarikat minyak yang terbaik. Dan ini kerana apa? Antara masalahnya tidak memahami maksud kebahagiaan dalam Islam, the meaning of happiness in Islam. Saya kira Imam Al-Ghazali menulis Kimia Happiness, Kimia Sa'adah, tentang kebahagiaan. Dan juga pembangunan. Pembangunan yang kita ikut ini pembangunan yang tidak ada limit dan tidak mengambil kira externalities of alam sekitar. Dalam ekonomi ada satu perkara dunia externalities. Dalam accounting pun sama. Externalities ini tidak diambil kira dari segi alam sekitarnya. Kalau kita buat pencemaran, tidak diambil kira costnya. Maka berlakulah ketimpangan pemahaman pemahaman dari segi konsep pembangunan yang syumul, yang lebih mesra alam. Dan ini saya nampak sangat jelas dalam disiplin kejuruteraan di
bangunan universiti pun. Kerana buku teks yang kami ada tidak menganjurkan sebarang pemahaman tentang sustainable development, pembangunan lestari yang kita bincangkan pada hari ini. Tidak ada. Dan ini harus diubah semula oleh para intelektual Islam yang mampu memahami permasalahan semasa dengan baik. InsyaAllah dengan adanya perangan Islam, dapat mempengaruhi kerangka falsafah penghuraian ilmu sains fizikal dan sosial. Dan akhirnya insyaAllah perislaman ini berlaku. Nah, benda ini bukan asing kerana telah dijalankan oleh ulama-ulama silam seperti Imam Al-Ghazali. Beliau menulis kitab At-Tahfu Al-Falasifah, saya percaya bukan untuk orang awam. Tiada siapa baca kitab At-Tahfu Al-Falasifah secara meluas kepada Ihya Ilmuddin. Kenapa? Kerana Imam Al-Ghazali mengetahui bahawasanya cabaran intelektual yang ada pada waktu itu adalah falsafah Greek yang cukup mencengkam. Maka untuk tanggungjawab beliau sebagai ulama untuk menyelesaikan masalah dengan menyaringkan elemen falsafah yang ada, ambil-ambil yang boleh, tak boleh, jadi lahirlah yang mematik. Dan ini yang telah dilakukan oleh ulama silam. Dan insyaAllah kita boleh mempelajari daripada pengalaman yang lalu. InsyaAllah kalau ada pertanyaan lanjut, bolehlah layari blog laman web saya, socialistkanan.blogspot.com. Cerita socialistkanan ini panjang cerita ni, dalam blog ada cerita. Dan insyaAllah saya banyak membicarakan isu-isu penting berkenaan dengan isu yang ada dalam Malaysia yang mungkin kurang diambil peduli oleh parti-parti politik Islam dan juga gerakan Islam lainlah. Tujuan saya adalah untuk menampung kekurangan yang ada dalam wacana keilmuan Islam yang ada di Malaysia. InsyaAllah, setakat itu saja daripada saya. Allahumma sallallahu alaihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.